Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syifa, halo. Hai, entah kenapa kaget ya, maaf. Tadi aku juga kaget. Entah kenapa tadi tayang, entah kenapa tadi mati sendiri live-nya. Mati sendiri. Iyalah, mati sendiri lah, langsung aja kajak. Enggak, aku enggak punya. Lah, itu udah pergi. Terus bajunya? Sini. Tinggalin aja. Kok di sini tinggal? Bajunya ini. Yum. Udah mau keluar ya? Enggak, belum kok. Ya kalau itu ini kan mobilnya Adam. Oh iya. Enggak, belum. Kasih, Om. Kalau mau kan di luar. Oh. Oke. Halo. Semangat syutingnya. Thank you. Waalaikumsalam. Lagi syuting ya? Iya. Makasih, Kak. Weh, ada Mas Megan. Wave-wave juga. Ada Om Imang. Syuting, Om, syuting. Yaps, betul sekali lagunya. Tapi aku nggak tahu film itu. Mas tahu ya lagunya Kaifia nya. Enak ya? Ku nikmati kisah lama. Halo Gresik. Asli orang Aceh ya. Sebenarnya aku lahir di Jakarta, tapi papa aku orang Aceh. Puasa. Halo Makassar. Thank you. Salamin ke ayah sama bunda alias Kak Dude sama Mbak Ica. Hari ini aku gak barengan sama Mbak Ica sama Kak Dude. Jadi sepertinya salamnya tidak bisa disampaikan secara langsung. Maaf. Doakan saya semoga nilai pas saya bagus. Amin. Lagi ada filmnya loh, Kak. Apa sih Mas Megan? Kakak-kakak gitu. Oh gitu, Dek. Film apa, Dek? Aku enggak tahu filmnya. Live sama Kak Bilar. Enggak ada Kak Rizky di sini. Rizky Bilar enggak ada di sini. Ya, lagi enggak syuting bareng tadi sama yang perempuan-perempuan. Kan ada Kak Adam ya. Enggak, maksudnya ini yang perempuan-perempuan, yang laki-laki cuma Kak Adam. Gravity. Salam bahasa Palembang. Aku gak paham. Nanti aku tanya dulu ya. Jarin dong. Jawa Tengah. Wah, Gravity. Jawa Tengah itu apa? Gak tahu, jangan tanya ke aku. Coba tanyakan pada yang bersangkutan. Bukan hak aku juga untuk menjawab. Apa? Ke depan.
Apa sih kamu? Iya, aku kaget tau. Iya, aku takut kan daripada kayak waktu itu aku bilang juga nyantai. Jangan ke situ. Kalau kamu juga nyantai ya, tapi ada. Astagfirullah. Maaf ya. Kita berdebat. Kaget-kaget. Join sama Mas Megan. Mas Megan lagi pergi ya. Shiva belum makan. Mas, maaf ya. Gimana? Shiva belum makan, Mas. Shiva belum makan, Mas, maaf ya. Kok dia ngomong? Gimana sih? Maaf, maaf. Tuh. Iya kan? Udah gak makan, never mind. Gak main sinetron sama Bang Aliando lagi, enggak. Iya, tadinya mau bentar, tapi tuh kebiasaan deh ketagihan. Ya sambil menunggu deh. Aku live. Kok ya lama-lama? Iya, tumben deh, alhamdulillah ya Allah. Sekapan dikit 0,2%. Pede banget sih, astagfirullahalazim. Aku pede. Kak Shiva, Shif, live bareng Kak Ica dong please. Iya nanti ya. Kalau nanti deh, kalau aku tuh jarang banget di sinetron ini. Maaf ya Mas John. Cilin dulu suaranya. Jarang banget satu frame sama Mbak Ica. Iya kan? Bener-bener jarang banget. Kalau di lokasi juga kadang suka gak ketemu gitu loh, malah ketemu sama Bang Ramadan gitu. Jadi suka hit and miss. Kadang beca di mana ataupun callingannya juga gak sama. Nanti kalau sana ada waktu, insyaallah join bareng. Live bareng maksudnya. Ais, ayo ke Jepara. Amin. Jamal Faruk, kenapa kamu? Waduh, pertanyaannya. Halo, Balikpapan. Waalaikumsalam. Pikir itu kain. Wajah atau brownies? Manis amat. Hitam dan pantat dong. Coklat dan butter. Brownies enak banget ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Kalian puasa ya. Oh, lagi nyetir guys. Enggak guys, lagi nyetir kok live. Mas Megan lagi live. Emang ya? Mana? Nanti. Ya Allah. Maaf, aku kagetan. Aku takut. Kan daripada apa kan suruh buka. Iya, kan aku bilang aku deg-degan, aku takut. Astagfirullah, maaf. Chief. Astagfirullah. Iya, enggak ada Kak Rizky Bilar enggak di sini. Enggak ada Kak Rizky, enggak ada. Halo Banjarmasin. Gak bisa bahasa Banjar. Oh, Mas Mikin lagi nyetir. Take care. Salah aku gak kebaca komennya, kok bisa ya. Udah ngefans dari Disneyland Bastian still bukan show biasa. Insyaallah. Aku perannya jadi siapa di situ namanya? Ingat gak?
alisku tuh nggak diapa-apain. Katanya orang-orang tuh pada gemes pengen nyukur-nyukur alis aku, tapi aku takut dan nggak mau. Pernah sekali dulu waktu acara keluarga gitu kan dikerok, srek, aneh, rasanya aneh. Halo Lampung. Chef gimana tanggapan kamu tentang fans Kiva pada mulai gak respect sama Rizky? Kenapa gak respect? Kalian harus saling hargai satu sama lain lah. Harus respect kalau kamu juga pengen orang lain memperlakukan itu ke kamu. Jangan jadi kayak gitu. I mean, segala sesuatu, orang melakukan sesuatu tuh pasti ada alasannya. Dan kita kan, iya gitu sih. Kalau aku sih ya, supaya tetap baik ke orang lain, ya anggap aja gimana kita mau diperlakukan sama orang lain. Jadi jangan ngeliat dari luarnya aja yang kita gak tahu apa-apa terus langsung dijudge gitu. Janganlah fans Kiva tapi gak respect sama Kak Rizky, maksudnya gimana? Kalau ke Surabaya lagi semoga bisa ketemu ya, amin. Halo Medan. Eits. Kak, kenapa gak punya pacar? Dua jam kemudian. Karena gak punya pacar. Kalau punya pacar, jadi pacar. Srek. Apa sih Kak Rizky? Emang dia sudah srek gitu? Jelita, betul. Aku di Bastian Setia perannya namanya Jelita. Banyak yang gak kebaca. Project sama Mas Megan kapan rilis di insyaallah ada deh. Pantengin terus IG-nya Pigeon Teens. Bandung. Kumaha Damang. Iya, jangan dicukur alisnya, gak boleh dalam Islam. Iya betul. Aku waktu itu orangnya gak ngomong langsung gitu loh. Jadi udah diseret-seret baru bilang kayak dicukur ya. Terus aku panik, mana mama gitu. Terus udah, kan gak mungkin sebelah doang kan. Dia kayak, emang harus ya mbak. Tapi udah digituin terus sama dianya. Jadi sebel sih sebenarnya. Insya Allah ada Iwan. Iya nih, jangan lupa ya nonton Iwan dan Ustazah Naimah di Istri-istri Akhir Zaman setiap hari jam 4.20 di SCTV. Kau jarang ketemu kayak Kiki? Enggak sih. Kalau satu frame pasti ketemu lah. Halo Pekanbaru. Aku kayak bentar lagi udahan ya. Sowi. Novel yang lagi dibaca. Aku jadi lagi baca buku bagus banget. Masya Allah. Tapi gak selesai. Maksudnya belum selesai. Tapi gak selesai. Megan jangan iseng. Galak ya. Maaf. Terus aku sekarang lagi baca I Wanna Say Thanks To. Aku gak tahu ini siapa yang ngasih ya buku aku dari fans. Ini bener-bener kayak bagus banget. I don't know tapi bagus banget. Nih. Gini deh biar lebih. Wait. Nih bukunya. La Tahzan For Women. Aku sampai aku tanda-tandain gitu. Jadi untuk perempuan, coba deh baca deh. Menurut aku ini bagus banget sih. Dan ceritanya sedikit-sedikit, jadi gak mudah boring gitu. Dan langsung kena. Langsung kena kalau di aku sih.
130 cara menikmati hidup kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Insyaallah. Bagus itu bukunya. Iya, bagus banget. Makanya aku nggak tahu ini siapa yang ngasih. Dan di sini tuh, karena alhamdulillah fans aku banyak banget yang ngasih buku kan. So, aku nggak tahu kartu ucapannya tuh yang mana. Oh, ini bukan kayak ini, beda lagi. Jadi aku nggak bisa, nggak tahu namanya siapa, tapi makasih undangan sini ya, dan buku-buku lainnya yang udah dikasih ke aku. Terima kasih banyak, jazakillah, jazakumullah buat semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Nggak kebaca nih jadinya. Ya, aku live nya jadi lama loh, nggak jadi sebentar. Kapan nih bikin vlog orang Kak Ina? Nggak tahu. Web seriesnya kapan? Mungkin domani apa kabarnya deh, baik. Live bareng Kak Cun Mariska. Ini lagi gak ada orang di sini. Suka baca-baca laut dari sinopsis belakang buku. Biasa aku kalau sebelum baca buku, dibaca dulu belakang ya. Karena bingung, kebanyakan bingung mau mulai yang mana dulu. Biasa aku baca belakangnya kalau menarik aku buka. Ataupun dari rekomendasi dari orang, aku buka, aku baca. Waalaikumsalam. Halo Makassar. Kakak di mobil ya? Iya adik, lagi di lokasi syuting, lagi di mobil. Adik lagi di mana? Kau udah punya pacar ya? Enggak, belum. Belum guys. Assalamualaikum. Halo Bekasi. Ada, insyaallah nanti di update deh kabarnya. Insyaallah nanti ada acara bukber. Amin, thank you. Apanya, gimana? Saldo. Assalamualaikum. Berat badan. Tahu aku lupa. Biasanya dari kalau enggak 45, 47. Kayak lagi 47 deh. Kedutan. Malang, halo. Malu aku tuh. Astagfirullah. Aku lagi gak puasa. Kemarin itu pas bukber aku diajakin mau ikut tapi nggak bisa, pengen banget tapi kayaknya nggak bisa deh. Untuk kenapa sih nggak mau jenuh? Mau katanya Mas Megan lagi itu nyetir katanya, atau yang nulis tadi. Thank you.
Ya udah matiin deh, enggak jadi ya. Matiin enggak? Enggak, masih enggak jalan. Udah sampai. Apa? Udah sampai. Oh. Tebak di mana? Apa? Tebak dong di mana? Di parkiran. Benar. Iyalah. Ya kan, parkiran kan. Tepatnya di mana? I don't know. Malu aku kan. Udah mandi belum, bro? Nah, udah dong. Ya jadi. Aku tau shoot. Richard. Itu yang... Oh iya. Okay. Enak ya kalau orang pakai hijab kan kayak nggak perlu ngatur-ngatur rambut gitu. Suara mas kresek-kresek. Enak ya orang pakai hijab nggak usah ngatur-ngatur rambutnya gitu. Kalau aku pakai hijab nggak usah ngatur-ngatur. Gimana? Enak ya orang pakai hijab nggak usah ngatur-ngatur rambut. Oh nggak usah ngatur-ngatur rambut. Iya. Coba. Mas mau pakai hijab juga? Maksudnya itu? Jangan! Maksudnya itu? Boleh! Oh, boleh? Jangan-jangan. Gak boleh dong. Laki. Kok udah gak sama itu? Mas? Apa? Bingung ya? Udah lagi live jadi. Shooting mas? Ya mas, mau rehear sebut besok. Kuliah? Mas mau rehear? Mas mau rehear sebut besok? Aku gak denger. Mas mau apa yuk? Terus-terus banget. Mas mau rehear? Oh iya pantas. Kena ini coba, ya coba. Pasti kena angin. Nah, ini baru jelas. Iya kan? Tadi kena angin berarti. Mas mau rehearse buat besok. Oh. Kali Shiva, oh, udah pertanyaannya gak ada lagi. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan tuh. Kakak kenapa kok pakai kerudung kuning? Karena kalau kerudung merah nggak jadi. Apa? Karena kalau kerudung merah, iya, kerudungnya nggak kuning. Iya betul. Itu merah jadinya. Iya tuh. Oh kerudungnya merah. Hahaha kalian, oh, cemburu. Kenapa cemburu? Mas, kelahiran berapa? Saya kelahiran apa? 1. Enggak deh, nanya mas kelahiran berapa? Saya kelahiran 1. Kalau 2 kembar dong. Mas Megan, nyanyiin Shiva dong. Enggak ada, aku gak ngeliat komenan itu perasaan. Hah? Enggak, aku gak ngeliat komenan itu perasaan. Muter-muter sinyalnya. Mas Megan sama Kak Cut lebih tua siapa? Akulah. Kalian gak tau kan guys, kita sama-sama di mobil lah sebenernya. Iya ya. Wow. Lu bisa ya. Kalian gak tau kan guys, kita sama-sama di mobil loh. Kita sama di mobil loh. Tapi bisa mobil. Gak berdengung gitu ya, biasanya kalau sama-sama di mobil berdengung loh. Ya, enggak berdengung, enggak berdengung. Ban! Hah? Sorry. Halo, enggak kuliah.
Terus Megan nggak kuliah katanya. Megan nggak bisa diem banget gitu kameranya. Oke, sekarang kameranya diem guys. Tapi orang hilang. Ya hilang. Simsalabim, kembali. Eh iya. Wow, hebat kan aku. Wow ya. Hebat kan. Orang lagi. What are you saying? Tuh mas, kapan aku diajakin makan es krim? Wadidah. Kenapa aku gak kepikiran melakukan hal yang sama ya? Tuh kan? Lah mukanya hilang. Tuh kan? Turunan. Gak bisa, susah. Terus mas Megan ini gak turun-turun. Kenapa? Aku yang sebenarnya udahan deh. Kenapa? Aku yang sebenarnya udahan life-nya. Oh, apa? Lu sebenernya tadi lagi lihat-lihat handphone aja. Terus ada, apa? Tadi lagi lihat-lihat handphone terus ada akun Instagram Cetsiva. Aku pengen apa namanya, media sosial, pengen numpang terkenal. Subhanallah. Kenapa? Terima kasih ya kak, udah dibolehkan ikut di live-nya. Sangat mulia sekali ya niatnya. Bagus. Anyway, gue lagi live Instagram loh. Apa? Ada artis terkenal gitu, gue pengen numpang apa namanya, numpang terkenal. Gue pengen panjat ya. Enggak, gue lagi pakai sepatu kan. Tapi tadi gue nggak sambil nyetir kok, nggak boleh. Okay, menurut peraturan undang-undang bapak. Iya nggak boleh ya. Dong. Dan step and drive. Udah kok. Jatuh. Ya udah kalau gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah selamat syuting. Semuanya juga selamat syuting. Kok gimana? Itu semangat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, kayak aku juga mau udahan deh. Jadi, assalamualaikum juga. Jangan lupa nonton Kiss Yakin Zaman. Nih aku namanya pas ada jam jadi banyak yang nonton. Jam berapa? Jam 4. Titik. Berapa tau gak? 4.3. Alah, sekarang udah maju. Hah? 4.20. Udah. Ya elah. Iya, 4.20 di sambil imsak di SCTV, oke. Sambil imsak. Oke. Okay. Nontonnya sambil imsak. Assalamualaikum. Nontonnya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah semua.